Assalamualaikum dan good morning YouTube. Yo, what's up. Kembali lagi bersama saya Ahmad Huzaimi di channel motovlog C70. Jangan orang buat. Sekarang ramai orang buat vlog pasal motor Y, motor 125, RZ. Terutama motor Y-Suku lah, Y-Suku V2 sekarang yang baru keluar. Okay. Tapi saya ada kelainan sikit kat channel ni. Saya buat vlog motor C70. Okay, kali ni kita pergi ronda-ronda kampung sikit. Yo, jalan baru lepas hujan, basah. Tengok, asap pun keluar. Panas lah tadi. Tadi panas, asap tu tobik lah. Bagaimana? Okay, sekarang kita nak ronda-ronda kampung sambil test kamera. Sambil test kamera ni ya. Nak test suara dengar ke tak. Lepas tu kualiti gambar ni comel ke tidak. Saya nak test belakang lah tu. Sekarang kita menuju ke tali air, tempat orang ramai ikat-ikat. Ataupun kalau orang kat air panggil Langkat ingkan. Oh, cuaca matahari cantik tapi agak silau. Jadi saya nak cerita dah sikit. Hari ni saya telah menjalani peperiksaan pertengahan tahun, iaitu subjek belaka. Saya ambil peperiksaan STAM. STAM ni tinggi-tinggi agama Malaysia. Dan hari ni hari yang kedua saya menjalani peperiksaan subjek belaka. Bermula minggu lepas lagi. Minggu lepas Al-Quran. Minggu ni pekah. Hari ni pekah. Esok apa? Faraid tu. Faraid hari ni pekah dan faraid. Faraid ni ilmu pusaka atau pusaka. Esok mantik ya. Mantik ni. Objek susah. Okey, dah sampai ke tali air. Tepu panggil anak sungai. Orang Kelantan panggil tali air. Tali air ni dia dipenuhi dengan ikan-ikan yang segar. Tengok, air pun tak nampak, penuh dengan pokok-pokok atas air. Pokok apa tak tahu. Sambil tu saya nak cerita sikit. Meter saya dah hidup. Yeay, tepuk tangan. Saya bukan apa sebenarnya nak pergi di meter ni sebab saya nak tengok kilometer ni je. Supaya senang saya nak saling minyak iter. Boleh lebih. Ni saya baru tukar minyak iter. Berapa ribu kilometer kalau aku tukar balik? Saya tak ingat. Tengok, ya, sedang naik. Naik, nampak? Nampak kodok, 90. Yeay. Itu dia tali air. Airnya sangat jernih, berwarna hitam, black mamba. Ni saya saja nak test kamera. Kalau ada soalan kat bawah, sila komen kat bawah. Dan insyaAllah saya akan buat Q&A dalam ataupun semasa menaiki motor macam ni. Saya akan buat Q&A. Saya akan tukar selera lah. Tak sira buat tunjuk muka. Muka saya bukannya handsome sangat pun. Ya, kita dah keluar ke jalan besar. Lima puluh.
slow je. Saya tak berani naik deras. Saya tak berani naik laju sebenarnya. Jalan licin. Brek tangan pun tak ada. Semasa saya pakai LED dulu, sampah ni lebih 100. Tapi saya pakai sport ring ni agak berat sikit. Bukan sikit lah, banyak berat. Wow. Dia happy dengan motor dia. Biar kan. Dia happy dengan motor dia. Kita happy dengan motor kita. C70 tetap di hati. Siapa berminat C70, sila komen kat bawah. Assalamualaikum. Panjang ke? Weh, kau kita ni takut kat lembu. Oh, dia try motor dia. Tengok dah habis jatuh. Haha. Okey. Keputusannya saya hanya dapat 90 km per jam. Meter C17. Dengan memakai sport rim AR80, saya size 18. Brake saya tak pakai lagi. Kena beli, kena buat sendiri lah. Gone dia. Takut dia ni, kita brake sini. Kena buat sendiri. Okey, sahaja saya dapat 90 sahaja. Okey, sekian sahajalah video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like and share. Thank you. Selamat berbuka puasa. Saya Ahmad Huzaimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.